Kisah cinta jadi sorotan. Inilah 10 daya tarik Amanda Manopo dan Lesti Kejora. Artis Lesti Kejora dan Amanda Manopo sedang ramai jadi sorotan publik, John. Mereka jadi perbincangan karena kisah asmaranya masing-masing. Lesti dan Rizky Billar, sedangkan Amanda Manopo dengan Billy Syahputra. Sama-sama sedang jadi sorotan hubungan asmaranya. Seperti ini style Lesti Kejora dan Amanda Manopo. Perempuan dengan nama asli Lesti Andriani ini lahir pada 5 Agustus 1999. Namun kini dirinya akrab dikenal Lesti Kejora. Sedangkan Amanda Manopo punya usia yang gak jauh berbeda, John. Teteh Amanda Manopo merupakan perempuan kelahiran 6 Desember 1999. Dan Lesti mulai terjun ke dunia hiburan lewat ajang pencarian bakat The Academy pada tahun 2014 yang lalu. Dirinya pun pulang raih juara satu. Berbeda dengan Lesti, karir Teteh Amanda Manopo justru dimulai sejak kecil, dari bintang iklan, rilis lagu, hingga berakting. Sejak usia 15 tahun, hingga sekarang Lesti dikenal sebagai penyanyi dangdut muda. Suara emas dan cengkoknya khas banget. Dan Amanda Manopo fokus berkarir di dunia akting dan modeling. Dirinya punya pesona yang dapat curi perhatian publik loh. Pelantun lagu Kejora ini sedang disorot karena kisah asmaranya berawal dari ditinggal mantan, Rizky Dea. Nikah hingga dengan kedekatannya bersama Rizky Billar. Pasca putus dengan Chris Lauren, Amanda Manopo menabatkan hatinya pada Billy Syahputra. Hal itu membuat dirinya jadi sorotan publik. Dan yang ke-9, tampil adem dengan hijab, Lesti Kejora punya cara sendiri dalam memancarkan pesonanya. Dan yang terakhir, sementara Amanda Manopo, pemain sinetron Mermaid in Love ini kerap menunjukkan self-love di berbagai pemotretan. Setiap perempuan selalu punya cara sendiri untuk memancarkan pesonanya masing-masing. Hal itu juga berlaku bagi Lesti Kejora dan Teteh Amanda Manopo. Walaupun beda penampilannya, tapi Lesti dan Amanda sama-sama terlihat memukau.